Mereka melakukan hubungan seks, karir Syahrini hampir hancur saat boroknya dengan pria boleh dibongkar sosok ini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Nama Syahrini memang tak pernah lepas dari dunia keartisan, termasuk gosip yang sering menerpa banyak selebritis. Bahkan selebritis Syahrini disebut salah satu artis yang selalu diiringi sensasi di perjalanan karirnya sebagai penyanyi. Tak sampai di situ saja, Syahrini pun juga sempat dicap sebagai pelakor saat dituding merebut Reino dari sisi Luna Maya. Namun siapa sangka ternyata gosip miring mengejutkan juga pernah menerpa istri Reino Barak tersebut. Gosip miring itu pun pernah menggemparkan jagat media sosial saat kemunculan salah satu pria yang mengaku ayah angkat dari Syahrini. Bahkan sosok pria bule tersebut mengaku kalau Syahrini memang pernah menjalani kedekatan bersama dirinya. Kedekatan hubungan keduanya juga disebut-sebut berlangsung cukup lama. Pria yang bernama Lawrence itu bahkan membuat sebuah blog yang berisikan bagaimana ia dan Syahrini menjalani hidup bersama. Lebih mengejutkan lagi, Lawrence pun mengakui sempat beberapa kali menghidupi Syahrini layaknya ayah pada anaknya. Tetapi siapa sangka, tiba-tiba ia mengaku geram lantaran Syahrini mendadak hilang begitu saja ketika akan menikah dengan suaminya. Setali tiga uang, usai kabar mengebohkan tersebut, seorang wanita muncul dan membongkar borok Syahrini. Secara mengejutkan, perempuan tersebut mengatakan kalaulah Syahrini sebetulnya sudah pernah berhubungan badan dengan Lawrence. Pernyataan tersebut dibeberkan oleh seorang YouTuber bernama Julie Chaniago. Dalam pengakuannya, ia mengatakan kalau hubungan Syahrini dan Lawrence lebih dari hubungan anak angkat dan ayah saja. Ia mengumbar informasi tersebut pasca melihat adanya keributan antara Lawrence dan Syahrini, yang mana Syahrini dirasa terlalu cuek dan menanggapi Lawrence. Julie Chaniago yakin 100% kalau keduanya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan. Julie yakin 100% mereka pernah melakukan hubungan seks. Julie yakin, ucap Julie Chaniago. Ia meyakini Syahrini dan Lawrence melakukan tersebut ketika sang diva berada di Belanda. Julie yakin di dalam hati mereka melakukan itu waktu Syahrini di Belanda, tambahnya. Ia merasa jika kemungkinan Lawrence memiliki rasa iba pada Syahrini. Sayangnya ia malah dibuat kecewa dengan perilaku Syahrini dan memilih untuk mengumbar kedekatan mereka. Diizinkan suami kerja, Syahrini bakal balik ke dunia hiburan? Penyanyi Syahrini mengaku telah mendapat izin untuk bekerja kembali dari suaminya, Reino Barak. Lantas akankah ini kode dirinya akan kembali berkarir di dunia hiburan? Hal itu diungkapkan Syahrini lewat salah satu unggahan terbarunya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, pelantun sesuatu itu tampil cantik mengenakan setelan kemeja dan celana panjang warna coklat senada. Untuk melengkapi penampilannya, dia memakai hijab putih dan kacamata hitam, sambil berjalan bagai di catwalk. Sementara dalam kolom keterangan, Syahrini menjelaskan kalau dirinya beberapa hari belakangan telah melakukan aktivitasnya di luar rumah setelah mendapat izin dari suaminya, Reino Barak. Senangnya hatiku ketika pekerjaan secara profesional Syahrini beres dan tuntas selama di Jakarta ini, tulisnya. Kendati begitu, dia tak melupakan tugasnya sebagai istri untuk mengurus sang suami. Tak pernah terlewatkan pekerjaanku as a wife mengurus kebutuhan Bapak RB tercinta setiap harinya. Selama satu minggu diperbolehkan bekerja, terima kasih sayang, alhamdulillah, tambah Syahrini. Unggahan tersebut pun langsung disambut hangat oleh teman-temannya. Tak sedikit dari mereka yang menunggu aksi pelantun kau yang memilih aku itu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kata make up artis Ari Kais.
Masya Allah sister, timpal Fis Santikan, pengusaha cantik fashion muslimah Malaysia. Sayangnya Syahrini tak menjelaskan lebih lanjut akankah dirinya akan kembali lagi berkarir di dunia hiburan tanah air atau mengurus pekerjaan bisnisnya. Sekedar informasi, Syahrini memilih mundur dari dunia keartisan setelah menerima menikah dengan Reino Barak pada Februari 2019. Diketahui kedua pasangan menggelar pernikahan di Jepang, namun di usia pernikahannya sudah 3 tahun mereka belum juga dikaruniai keturunan. Perlakuan asli keluarga Syahrini pada ART terkuak efek sikap Aisyarani ke pengasuh anaknya. Perlakuan asli keluarga penyanyi Syahrini kepada salah satu pekerjanya, yakni asisten rumah tangga atau ART terkuak. Ini efek sikap adik Syahrini Aisyarani terhadap suster atau pengasuh anak-anaknya. Meskipun telah lama vakum dari dunia entertainment, namun kondisi kehidupan penyanyi yang akrab disapa Ijaz itu terus jadi perhatian publik. Baru-baru ini perlakuan asli keluarga Syahrini terhadap karyawannya kembali terkuak. Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram pribadi milik Aisyarani, @sih55, ia kedapatan sedang kondangan ke salah satu pekerjanya. Tampak adik perempuan Syahrini tersebut sedang menghadiri acara pernikahan suster atau pengasuh anak-anaknya. Bahkan sebagai majikan, ibunda Syahrini juga turut serta menghadiri pesta pernikahan karyawannya itu. Namun tak terlihat Syahrini dan Reino Barak di tengah-tengah rombongan itu. Menariknya mereka menggunakan bus elit untuk ke kampung halaman suster yang berada di Brebes Losari, Jawa Tengah itu. Namun sayangnya armada rombongan itu tak bisa masuk ke dalam gang rumah suster. Oleh karena itu, Aisyarani dan rombongan berjalan kaki dari parkiran sampai rumah mempelai. Sesampainya di sana, mereka pun bersalaman dengan mempelai pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Kekondangan Encus, seru ke kampungnya Encus, Encus kita sampai di sini, kata Aisyarani melalui captionnya. Terlihat suster raja dan ratu tampak senang kedatangan majikan-majikannya dari Jakarta. Aduh duduk kesayangan kakak adik nih, selamat ya cus, sambungnya. Anak kembar Aisyarani, raja dan ratu pun naik ke pelaminan dan berpelukan dengan susternya. Aisyarani pun menyentil sedikit mengenai amplop kondangan darinya untuk suster. Ia tak menunjukkan penampakan amplop tersebut melainkan memberikan kode bila telah memberikan itu. Amplopnya aman sus, emoji hati, emoji tertawa, tulis Aisyarani. Bahkan Aisyarani yang sedang hamil itu juga meminta mangga muda segar yang dipetik langsung dari pohon.